sebuah amalan yang semestinya menjadi amalan utama untuk kita semua. Amalan begitu hebat, amalan itu begitu dahsyat, amalan itu begitu manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Tapi Allah gambarkan amalan itu sedikit yang melakukan itu, walaupun amalan itu sangat mulia. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit di antara hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Padahal Allah menjanjikan melalui kita senantiasa bersyukur akan menambah kenikmatan, menambah karunia, menambah kemuliaan. Tapi mengapa kita berkurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Mari kita sama-sama menjaga syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan syukur terkekal nikmat Allah, dengan syukur terjamin kesempurnaan pahala di sisi Allah, bahkan terjamin penambahan nikmat-nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur.